Hari ini kita bahas lebih detail soal roster. Yang kemarin nanya, jangan di skip. Roster ini kita beli di Omah Bata, tipe Rectagre dengan harga Rp14.000 per pieces. Kita dibantu oleh arsitek dari Gubaruang untuk merancang penempatan supaya estetikanya bisa dinikmati. Nah, ini awalnya area sebelum direnovasi dan ini adalah gambar dari arsitek. Oke, let's work it out. Kita bahas proses pemasangan rosternya. Pertama, kita buat rangka pakai besi beton ukuran 6 sebagai balok bagian bawah. Habis itu buat bagian vertikalnya, kita ikat pakai besi beton sebagai tiang penyangga. Lalu, per dua baris roster, kita gerinda bagian tengahnya untuk jalur besi beton dan ujungnya dilas ke tiang vertikal. Tapi tetap ya, semua roster pakai semen perekat. Untuk roster dari Omah Bata ini kita jamin presisi, tapi dalam proses pasangnya jam terbang patukang juga ikut andil. Kalau boleh kasih saran, tambahin tali air supaya nggak culun. Setelah semua terpasang, jangan lupa buat coating. Kita pilih coating water base supaya warna rosternya tetap natural. Jadi siapapun yang lagi cari roster, make it Omah Bata on your top list. And this is the final result. What do you think? Silakan komen di bawah.